Setelah dari Candi Sewu, kita berjalan ke selatan, melewati rindangnya pepohonan. Pohon-pohon yang hijau menambah kesegaran udara pagi ini. Selanjutnya, kita sampai di candi berikutnya. Candi Bubrah adalah candi Buddha yang berada di komplek Taman Wisata Candi Prambanan, terletak di antara Candi Prambanan dan Candi Sewu. Dinamakan bubrah karena keadaan candi itu rusak atau bubrah dalam bahasa Jawa saat ditemukan. Diperkirakan candi ini dibangun pada abad ke-8 atau 9 pada zaman Mataram kuno, satu periode dengan Candi Sewu. Candi ini mempunyai ukuran 12 x 12 meter, terbuat dari jenis batu andesit dengan sisa reruntuhan 2 meter saja. Saat ini, Candi Bubrah sudah selesai dibugar dan berdiri kokoh. Candi Bubrah, warisan budaya Nusantara.